Hadis yang ke-156. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasilu alladhi idza quti'a rahimahu wasalaha. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, bukanlah disebut penyambung silaturahim yang sejati orang yang membalas dengan semisal. Okey, akan tetapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang bila diputuskan rahimnya, silaturahimnya, dia menyambungkannya. Okey. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam detailkan lagi apa yang dikatakan menyambung silaturahim. Okey. Tidak dikatakan silaturahim itu memang menyambung silaturahim itu benda yang memang kita dah baik. Maksudnya orang tu bagi kita ni dulu-dulu kan, kan? Maksudnya buka puasa bagi satu mangkuk buka puasa, esok kita pun balas balik. Ha, itu okey, itu dalam bab lain. Saling berbuat baik, saling bersedekah, saling memberi makan. Tapi menyambung silaturahim adalah usaha siapa-siapa memutuskan dengan kita, kita initiate dulu, kita memulakan dulu untuk menyambung silaturahim tu. Ha, itu yang dikatakan maknanya menyambung silaturahim. Dan kelebihannya panjang umur, murah rezeki, kan? Okey, cuba salinkan benda ni, salinkan empat benda ni, saya nak sebutkan perlahan-perlahan. Okey, tolong salinkan. Okey, berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat pada kita, mana kita balas, berbuat jahat pada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu dipanggil dendam. Buat jahat pada orang yang buat jahat pada kita, itu dipanggil dendam. Okey, maknanya orang tu kata, kita kata dia balik, badan muka kita sama-sama dengan dia, kan? Ha, itu dendam, eh. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita. Kita buat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu fitrah, itu kemanusiaan. Okey, maknanya kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita, itu fitrah, itu kemanusiaan. Itu melambangkan kemanusiaan kita masih sihat, kan? Ada orang yang dia maknanya sebaliknya, kan? Okey, okey. Yang kedua, kan? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, itu fitrah. Fitrah itu maknanya kemanusiaan, eh? Okay. Yang ketiga, berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik, kan? Orang tu buat baik, kita balas kejahatan, itu dipanggil zalim. Zalim, eh? Ha, itu dipanggil zalim. Berbuat jahat pada orang yang berbuat baik kepada kita atau seorang, itu dipanggil zalim. Okey. Dan yang keempat, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Berbuat baik pada orang yang buat jahat. Kita buat baik pada orang yang buat jahat pada kita, itulah sunnah. Itu sunnah, eh. Sunnah ni maknanya apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW pada kita. Okay, itulah sunnah. Alright. So jadi maknanya, okay, ada empat benda ni. So ini maknanya buat jahat pada orang, buat jahat pada kita, itu dendam. Di sudut Islam, dendam juga tidak bagus. Okey, maksudnya kita disuruh untuk ubat. Kan, ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, yang saya doakan dan kebaikan sekalian, ya. Hidup kita ni kita kena cari ubat hati. Jangan cari jangan cari puas hati. Kita takkan pernah berpuas hati. Kan? Hidup kena cari ubat hati. Jadi hari-hari ni kita kena ubat hati kita. Puas hati takkan pernah dapat puas hati. Kalau kita nak puas hati dengan suami, takkan pernah puas hati. Ada je, kalau nak cari salah, ada je. Nak cari salah dengan suami, isteri, ada je, kan? Nak cari salah dengan menantu, memang ada je lah. Nak cari salah dengan siapa, dengan kawan-kawan, ada je. Jadi mencari puas hati takkan pernah dapat dalam hidup. Tapi hidup kita ni kena cari ubat hati. Ha,
Kan? Sebab apa? Hati ni kena ubat. Okey, hari-hari kena ubat. Okey. Kalau kita nak ibaratkan hati kita ni macam badan, dia lebih kurang sama je. Kita badan kita kadang-kadang pakai kasut baru melecit, kan? Kita pun letak ubat, kan? Jalan tangga naik atas tu sebab lift penuh, eh. Kaki tu sakit. Okey. Duduk lama kat kelas. Duduk macam ni kan. Sakit pinggang. Okey. Berdiri lama sakit lutut. Okey. Hati ni dia macam badan. Dan semakin kita berumur sama juga, dia semakin sensitif. Macam badanlah. Kita panggil kita berumur kan bukan sensitif. Lutut pakai sensitif kan. Pinggang pakai sensitif sama. Sebab itu seperti mana kita mencari ubat fizikal kita ni, ubat badan kita, hati pun sama. Jadi jangan cari puas hati. Puas hati tak habis. Kena cari ubat hati. So ubat hati tu kita yang kena cari tau. Kita hari ni demam, doktor datang bawa pil, kalau tak nak makan, kita tak nak makan. Kan? Sama juga hati kita. Orang pujuk macam mana pun, kalau kita tak nak ubat, dia takkan terubat. Jadi ubat hati. Okey. Soalannya apa ubat hati? Kan? Ubat hati ni apa? Ubat hati ni apa-apa yang mengaitkan kita dengan Allah. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Apa-apa yang mengingat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran ke, sembahyang ke, zikir ke, mengenang kebesaran Allah ke, bersyukur ke, bersyukur. Kan? Dia akan ubat hati kita. Ya Allah, hari ini aku hilang satu benda, tapi syukur tak hilang semua, ya Allah. Kan? Hari ini orang mengata aku sedih, kan? Mungkin 2-3 orang lah yang mungkin terpengaruh, tapi ramai lagi kawan-kawan. Terima kasih ya Allah, syukur. Kan? Oh, terima kasih. Kalau hilang benda, kita bukan hilang semua. Kan? Ada banyak lagi benda bagus yang kita masih ada. Jadi hari-hari cik ubat hati. Okey. Dengan hati yang kita ubat, maka kita akan boleh menyambungkan silaturahim. Hidup kita akan lebih tenang, lebih ceria, kan? Sebab hati itu sentiasa ceria, hati itu sentiasa terubat. Kan? Kalau nak cari sakit hati ni memang tak pernah habis. Daripada kita kecil sampai kita meninggal, tak pernah habis sakit hati. Orang kalau hati itu dia ada tak puas hati, banyak benda dia takkan puas hati. Sebab itu hidup kita ni kena cari ubat hati. Kan? Jangan cari puas hati. Tak, kita takkan pernah puas hati. Kan? Keluar ni pun ada tak puas hati. Lift ni kenapa satu je ni? Ada je. Dah ada dua lift pun patut kan ada tiga ni. Ada pula. Ada. Orang kalau hati tu dah tak puas hati, banyak benda tak puas hati. Tapi cari ubat hati. So hidup akan tenang. Tenang-tenang sajalah dari hidup ni kan. Cari ubat hati.